Oke, Sobat Survivor, salam jumpa kembali di YouTube channel Asian Survivor. Kali ini kita kembali mengupdate perkembangan lahan milik Pak Kasman, transmigran asal Pati, Jawa Tengah yang bermukim dari sejak tahun 2017 di lokasi ini. Kedatangan kita hari ini untuk melihat bagaimana progres ke kandang kambingnya dan sekaligus juga melihat bank pakan yang sedang dikembangkan oleh beliau dan usaha-usaha perkebunan yang lainnya tentu untuk menopang kebutuhan kehidupan keluarganya. Dan Sobat Survivor, wah ternyata Pak Kasman ada di dalam ternyata. Saya pikir sedang ada di kandang. Assalamualaikum Pak Kasman. Waalaikumsalam Pak. Wah ini ada Pak Kasman ini. Gimana perkembangan kandang kambing kita ini? Masih belum ada Pak. Hah? Tunggu material nih Pak. Oh materialnya masih ditunggu? Iya. Masih nyari-nyari tambahan material ya? Betul Pak. Baiklah. Saya boleh jalan-jalan ke belakang Pak? Boleh. Ayo kita ke belakang Pak. Iya. Jalan-jalan. Bosarnya saya masukkan tadi. Apa? Besok. Oh gitu. Wah ini buah jambunya nih. Mungkin 2 minggu lagi Pak ya kita bisa panennya. Paling gak aja Pak, paling 5 hari. 5 hari? Nanti kita bisa belilah. Kita beli 5 kilo kalau ada nih. Ada? Nah, kita beli 5 kilo nanti kita bawa ke kota. Kalau sempat lagi sih, semoga saya dalam waktu dekat datang. Karena memang jalan masuk ke Sepunggur ini, wah bukan main. Belum kering ya? Pasang kan, jadi bukan karena hujan. Saya mungkin nanti pun naik perahu nanti. Oke, Sobat Survivor, kita mendekat ke kandang kambing yang sedang dibangun saat ini. Ini belakang rumahnya Pak Kasman, Sobat Survivor. Ini air bekas pasang meresap ke dalam ya? Betul, Pak. Oh, gitu. Tadi tidak ada, Pak. Saya masukkan. Tapi sekitarnya tidak basah, kan? Paling basah, sini. Oh, naik airnya tinggi? Tidak. Di parit aja Mas. Oh di parit aja. Baik Sobat Survivor, kita ke belakang dan melihat persiapan kandang kambing Pak Kasman. Ini masih materialnya masih kurang ini. Doakan Sobat Survivor beliau bisa beternak kambing dengan aman nantinya. Nah ini ada sawinya yang ditanam. Bagus sekali pertumbuhannya tuh. Sudah bisa dijual sawinya nih Pak ya? Belum? Apa Pak? Sawinya sudah Pak. Sudah bisa dijual? Sudah dijual kemarin tuh Pak. Oh ini yang sisa-sisanya ya? Sisanya. Oke. Nah, kita mau melihat ke atas ini kandang kambingnya begitu megah. Naik ke atas. Sudah ada jalan ke atas dan memang beliau masih kekurangan material. Masih kekurangan di sebelah sini. Oh ya, jagungnya udah dipanen, Pak ya? Wah. Iya. Sudah dipanen jagungnya Sobat Survivor tuh. Anda bisa melihat lahannya Pak Kasman begitu tertata rapi ya. Tuh. Mantap jiwa. Nah ini kandang kambingnya masih membutuhkan banyak sekali material. Doakan beliau ada dana untuk menyelesaikan material ini supaya. Tapi sekali lagi beliau juga gak, sebenarnya gak terlalu buru-buru juga, mengingat pakannya belum tersedia Pak ya. Masih berupa bibit yang mau dikembangkan lagi nantinya. Jadi masih penuh perjuangan nih Pak Kasman. Tuh, kandangnya juga sangat bagus. Atapnya premium dari Pak Cito Karno kemarin. Memang didukung atap sama Pak Ase. Nah, ke belakang seperti ini sudah rapi. Kau diselesaikan satu sisi aja dulu Pak, gimana Pak? Kemarin sebelah sini aja. Kau sebelah sini dulu gitu. Bertahap sini dulu. Bisa itu Pak ya? Bisa. Perlahan-lahan sebelah sini dulu diselesaikan sama apa lorongnya kan? Iya. Gitu. Mungkin butuh-butuh sekitar masih ada 5 kubik kayu belum sudah cukup ya? Cukup ya Pak. Paling 2 kubik. 2 kubik cukup ya. Kayu begini? Enggak, nanti kita papan aja. Kita potong-potong jadi 3 atau 4. Cuman kita tambah ini nanti. Oh gitu. Masalahnya sulit ini Pak. Terlalu dungun ya? Terlalu tebal ya Pak. Oh gitu. Ini buat lano aja, dinding aja gimana? Iya nanti buat anu pagar nih. Buat pagarnya aja kan? Iya. Ini besar loh kandangnya, memang untuk masa depan ini. Nah kalau seandainya sudah ada, kalau ada sapinya Pak Kasman, sebenarnya ini bisa dikasih sapi Pak ya? Bisa. Lebih enak pelihara kambing ya? Iya, kambing dulu. Ya Pak? Kambing dulu lah. Kambing dulu ya? Iya. Nanti harus siap-siap banyak tarambang pakan ini Pak. Betul ini Pak. Harus disiapkan matang-matang. Begitu ceritanya.
Luar biasa. Masih kecil ini sudah umur berapa ini? Ini mau 2 tahun pak, bulan 8. Ini saya banyak baju buat dia, saya mau kasih. Saya mau kasih mungkin 5 lah baju buat dia. Oke, mau baju enggak? Mau baju? Mau baju. Ayo kita ke depan dulu lah pak. Saya mau kasih ambilkan baju buat dia. Cocok ternyata ada Pak Kasman yang butuh anaknya. Bukan apa namanya, amanah sih kita dititipkan untuk kita bagi-bagi ke warga di sini. Terus sudah masuk azan duhur nih Sobat Survivor. Nah, kita bersama adik Lucy. Nah, ini bagi-bagi baju buat anak Pak Kasman, namanya siapa? Bunga. Bunga, wish, Bunga Citra Lestari bukan? Bunga Aulia Bunga Lestari. Bunga Aulia Lestari. Wah, banyak baju-bajunya. Banyak baju-bajunya. Tuh, baju perempuan semua kan? Perempuan. Iya, perempuan semua. Dia perempuan kan? Coba kita coba salah satunya deh. Yang mana ini? Itu lengan panjang. Repot, panas. Yang biasa aja. Yang ini aja coba. Baju perempuan juga itu. Sayangnya gak ada baju yang gedean ya Kakak Lucia. Gak cemuat kakak. Gak muat lah, kecil banget. Coba pas tak gede dikit tak apa-apa. Pas ya. Gak mau ngambek. Takut ini. Kenapa ini makanannya? Oh, lengan panjang semua ternyata ya. Iya. Ah, bagus. Paling 3 bulan lagi nih pas. Halo, kita teman kan? Dada. Halo. Dada. Dada. Tas. Tas dulu ya, tas. Tas. Tas ya. Takut. Takut ya. Mau nangis semua. Tuh kenapa hidungnya? Enggak kak. Hidungnya kena cakar kayaknya. Iya, cakar. Terus salim sama kakak. Banyak loh ya, kita dapat rezeki satu. Dua, tiga, ini kayaknya kecil nih. Empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, wah banyak. Jadi gak perlu beli baju lagi deh. Coba, coba yang ini, dibuka yang ini kayaknya. Ya, kecil. Tapi bagus, dia kan cepat besar kan. Jadi baju ini kan cukup aja nanti. Sembilan, empat bulan lah. Wah ini pas nih pas. Kekecilan kan? Memang. Kekecilan malah. Pas nih. Pas ya. Halo. Halo. Tak mau senyum dia. Takut ya. Nih, ini bu baju-bajunya bu. Oh. Lumayan nggak belanja baju berapa hari? Nggak aja. Habis maton rumput itu loh. Orang oh, rumput dari apa? Dari ini tanaman apa? Jemuran. Oh. Kena kaki kok. Gatal. Jeno, termos. Coba cukup enggak bajunya itu? Orang kelem pas sih. Ini termos. Pakai baju. Ayo pakai baju. Longak-longak. Sini, mami cobain sini bajunya. Coba. Nanti dipakai Mbak Lucy. Masa? Kamu kecil kok, cukup ini. Sini dek. Masih anu masih dilihat. Ini orang mana ini? Tapi kalau Lucy sudah sering dilihat kan? Belum pernah. Oh iya kak, jarang kesini juga dia. Kakaknya yang sering tuh. Oh. Ini kalau lihat aku aja. Dek. Ini kebetulan panas banget Sobat Survivor di luar ini. Dan kebetulan memang Pak Kasman ini berdepak di depan dan sebelah ini memang lahannya masih bongkor. Jadi ya itu jadi satu tantangan tersendiri bagi Pak Kasman. Sampai ada minat nih jual nih. Berapa dijualnya? Mintanya 100. 100 ya? Iya. Jadi harga pasaran sini 100 sudah ya? Ya kurang lebih segitulah ya. Ini dulu kan pernah digarap sama Bapak. Tapi 100 itu masih bisa ditawar gak sih? Kayaknya masih. Masih ya? Masih bisa dinego. Lokal kah? Bukan? Istrinya lokal, Dayak. Tapi suaminya Jawa. Transmigran juga? Enggak. Oh. Orang lokal. Bapak.
panas banget Sobat Survivor. Jadi jagung manisnya Pak Kasman kayaknya nanti mau ditanam tuh yang bekas turahan panen kemarin. Iya, sampean tak SMS enggak ada jawaban. Aku kayaknya di mana sudah? Mungkin lagi di Makassar atau di mana kemarin tuh? Buat di Makassar. Di luar, iya. Sudah. Diajari se. Oh, diajari se. Elsa, gadis desa. Luar biasa Elsa. Mas Legran asal Solo, peternak kambing. Tuh, luar biasa. Oh, Indigo Veranya belum banyak ya? Sudah banyak. Tapi belum bisa dipanen. Setiap sore makannya. Kesibukan dari Sepunggur Sobat Survivor, anak dari Pak Topik. Untuk saat ini memang kambingnya itu baru 5. Untuk ukuran kambing yang bisa memuat sampai 20 ekor. Jadi dipercayakan 5 ekor untuk dipelihara, mengingat kebutuhan atau jumlah bang pakan yang belum terlalu banyak di lahannya. Dan memang kita terus dorong untuk persiapkan tanaman-tanaman rambanan supaya kambing-kambingnya bisa hidup sehat nantinya. Nah, terkait teknik pemberian pakan ini juga kita bimbing, terutama untuk mencacah pakan sebelum diberikan ke kambing-kambingnya. Harus dicacah dulu supaya banyak dan itu. Ini dicacah dulu sama Elsa di sini nih. Wah, luar biasa Elsa, terbaik. Nanti ada sesi wawancara lagi ya Elsa ya. Wah itu ada pakan yang hijauan tuh, yang rambanan, coba dikasih itu. Ini apa? Dalam kartu kah? Oh bukan. Oh itu yang satu masih beman-beman. Ini Indigo Vera kan Dek. Oh itu lihat tuh kalau dia makan Indigo Vera tuh. Rakus kan ya? Iya, nanti sore itu sarangnya makan enggak itu. Oh gitu. Yang nangka, nangka. Suka banget mereka. Sana lagi. Nah.
Itu bukan indigo vera. Oh iya. Ini indigo vera. Jadi kalau kalau kasih makan kambing tuh biar biar ada bonding tuh atau ada apa semangatnya apa istilahnya ikatan antara kambing sama pemiliknya tuh gini makannya sambil dipegang begini. Gitu. Ada kayak ikatan gitu emosional dengan kambingnya. Gitu. Jadi kalau dia keluar itu dia ngejarnya yang pemiliknya. Di Elsa yang dikejarnya nanti. Gimana Elsa? Jadi Elsa, setelah ada kambing makin sibuk kah sekarang atau gimana Elsa? Biasa aja. Ush. Katanya makin banyak kerjaan sekarang Elsa ya? Tapi gimana sekolahnya? Dulu kan sempat berhenti ya? Iya, tapi nanti mau lanjut lagi. Tapi memang belum masuk sama sekali? Belum, karena kakak kelas lagi ujian. Oh gitu. Kemarin sempat ujian kak? Sempat. Ujian apa? Ujian hidup. Gitu ceritanya. Jadi kamu kalau sehari-hari bantu orang tua kasih kambing atau ini karena depan kamera aja? Setiap hari ya toh mah. Setiap hari. Iya. Oh gitu. Sekarang mana ubi juga? Ubi atau singkong? Singkong. Oh, ubi kayu berarti ya? Oh gitu. Jadi harus sekolah supaya sehat dong. Iya, masalahnya kamu sudah berapa bulan enggak sekolah? Enggak tahu, mungkin 3 bulan. Enggak belum. Masa 3 bulan. Jujur depan kamera harus jujur. Nanti guru kamu nonton loh. Waduh, Elsa. Halo, Bu. Berapa bulan aslinya enggak sekolah sudah? 6 bulan. Enggak nyampe. Dari bulan November kalau nggak salah. Oh gitu. Sudah dikasih nama kambing-kambingnya Elsa? Enggak. Oh nggak dikasih nama. Kambingnya tuh harus dicacah loh ya, jangan dikasih bulat-bulat kayak gini. Kambingnya nggak bisa dicacah, nanti dimarin Pak Asep dong. Apanya? Kalau kambingnya dicacah nanti dimarin Pak Asep dong. Oh maksudnya pakannya Elsa ini bisa aja. Pakannya mesti dicacah supaya kambingnya semangat makannya. Terus campurannya jangan cuma pakcong, juga ada lauknya, yaitu indigo vera atau daun-daunan perambanan, ya kan? Iya. Dan ini bukan pakcong, saudara-saudara. Ini tak kandani. Iki tutup pakcong iki gajahan jenenge, lebih kasar, ngono. Kambing raduyan, ngono loh. Nanti ambil bibitnya sama Pak Marian, Pak Marwanto atau Pak Badik atau Pak siapa lagi yang tanam. Oke? Okay? Oke. Jadi kapan sudah, kapan mulai sekolah lagi? Tanggal 13. Tanggal 13. Ya, pakaian-pakaiannya masih lengkap semua? Masih dong. Oh, satu masih bagus. Masih. Tapi kata ibunya nanti pasti beda itu. Beda. Nah, oh masih ada yang kurang katanya nanti. Oke, terus ini daun-daunan ini banyak yang dipakan kambing loh di dalam ini. Bolehlah diambil. Enggak mau, ada ularnya. Wish. Di rumput-rumputnya dalam tuh banyak pakan kambing dalam. Daripada ini pakcongnya kurang. Sayang loh. Nah, itu dalam tuh kesukaannya kambing tuh. Yang jenis itu. Bisa itu diambil itu, enggak apa-apa. Kenapa enggak berani? Nah, itu emang kesukaannya kambing itu. Coba aja dikasih kambing, suka kambing makan. Tapi ya wes nek, wes dikandani ora. Gak salah yang hari ini ya. Kandang. Kandang itu. Itu di anu lagi, dicacah lagi. Oh, taruh situ aja ya. Nanti diaritkan sama ibunya katanya. Dikumpulkan dulu. Jadi memang kerja keras ini. Jangan sampai kambingnya nanti kuyus. Jangan ya. Oh, ditimbang terus ya. Oh gitu. Ini aja baru 2 minggu belum ada dia begitu loh. Oh gitu ya. Iya. Gitu ya. Sepakat. Ya kan? Kamu mau makan apa? Indigo vera?
Bukan kerjaan. Baik, Sobat Survivor, Pak Topik dan Ibu Topik dan anaknya berternak kambing di sini, kita dukung terus. Nanti mau tanam lebih banyak lagi katanya Bang Pakan ke belakang, bisa banyak untuk dikasih kambingnya. Jadi Eva tuh katanya suka ngomong sama kambing. Biasanya ngomong tentang apa sama kambing? Cerita apa? Cerita apa-apa. Katanya suka cerita sama kambing katanya. Tapi senang ya punya ternak kambing ya. Senang lagi kalau ditambah lagi sama Pak Asep nanti ya. Pasti ditambah lagi kalau kambingnya nanti gemuk-gemuk ya. Oh, tambah gemuk lagi maksudnya. Sudah ada yang bunting kan ya? Luar biasa. Ini yang mau. Oh, yang ini. Oh, kenapa diikat terus, Bu? Anu, itu loh kasihan yang hitam ini. Disubruki wae. Oh, gitu. Kalau sudah mau mah, ikan sudah dilepas. Dok, tiba, dok. Aja